Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Paviliun Kabupaten Padalawas. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk ikuti saya. Pemirsa, berkunjung ke Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2023, Anda akan disuguhkan berbagai informasi dan promosi, mulai dari hasil kerajinan UMKM, kesenian, pariwisata, dan produk lainnya dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara. Nah, saya ajak Anda berkunjung ke salah satu pavilion yang ada di PRSU, yakni Paviliun Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Di Paviliun PMK Padang Lawas, berbagai produk UMKM, hasil perkebunan dan pertanian, hasil kerajinan masyarakat Padang Lawas dari kopi hingga kain tenun ditampilkan sehingga menjadi wawasan pengetahuan dan informasi bagi pengunjung yang hadir di PRSU 2023. Nah, pemirsa, saya sudah berkeliling-keliling di Paviliun Kabupaten Padang Lawas. Nah, dan saya tertarik dengan salah satu kerajinan tenun dari Kabupaten Padang Lawas. Motifnya sangat cantik dan sangat menarik saya ya, pemirsa. Untuk pembuatannya ini berapa lama, Kak? Kalau yang tenun kita yang ini kurang lebih 2 hari, Kak. Oh, 2 hari. Untuk harga sendiri untuk tenun secantik ini? Biasanya kita jual 300.000 per pcs. Oh, 300.000. Motifnya sangat cantik, pemirsa, dan sepertinya saya harus memilikinya. Tadi saya udah keliling-keliling nih di Paviliun Kabupaten Padang Lawas. Saya melihat ada kopi, kemudian ada tenun yang membuat saya tertarik. Apa sih, Pak, yang diunggulkan dari Kabupaten Padang Lawas ini? Baik, untuk Kabupaten Padang Lawas, salah satu ikon yang kita unggulkan terkait tadi sudah dijelaskan bahwa tenunan yang langsung dikerjakan oleh putri-putri dari Kabupaten Padang Lawas, kemudian ada kopi yang kelasnya juga hampir bersamaan dengan kopinya Mandailing. Kemudian kita juga melihat produk-produk yang kita siapkan berupa ada madu hutan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang pada prinsipnya kita ingin memajukan UMKM untuk dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara pada event Pekan Raya Sumatera Utara ini. Kalau untuk yang paling menarik, Pak, dari menarik perhatian, mungkin menarik pembeli dari sumber daya alam yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini, apa?
Oh, pada dasarnya semua yang pengunjung yang datang itu mereka melihat adanya tenunan. Kemudian pas di luar itu kan kita ada khusus untuk menampilkan pertanian yang ada juga di Kabupaten Padang Lawas yang selama ini juga menjadi ikon untuk persediaan swasembada pangan di daerah Sumatera Utara. Menurut Bapak, apa sih yang masih perlu dieksplor dari Kabupaten Padang Lawas? Oh, baik, untuk kegiatan-kegiatan yang penghasil ya di Padang Lawas juga ada menghasilkan hasil bumi. Jadi hasil bumi, kemudian juga kita memiliki hasil dari pabrik. Ada minyak goreng permata yang dihasilkan dari perusahaan PHI di Kabupaten Padang Lawas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Hadirnya Pavilion Pemkab Padang Lawas di arena PRSU 2023, menurut pelaksana tugas Bupati Kabupaten Padang Lawas Ahmad Jarnawi Pasaribu, selain sebagai ajang promosi hasil perkebunan pertanian, sekaligus momen untuk menarik investor, baik pemerintah dan swasta, terutama terkait permodalan sehingga bersama-sama membangun UMKM di Padang Lawas. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Nah, hari ini kan Pemkab Padang Lawas menampilkan pagelaran seni dan budaya. Dan juga tadi saya sudah keliling-keliling pavilion Kabupaten Padang Lawas dan cukup menarik tentunya. Apa sih, Pak, yang diunggulkan dari Kabupaten Padang Lawas? Kabupaten Padang Lawas itu sendiri adalah merupakan daerah perkebunan. Sehingga kita pada momen PRSU ini menampilkan berbagai hasil-hasil dari Padang Lawas berupa perkebunan, pertanian, begitu juga dari kerajinan tangan, tenun, dan berbagai macam yang kita tampilkan di sini. Kemudian juga daerah kita ada beberapa titik adalah penghasil kopi. Dan kita tampilkan juga pada agenda ajang PRSU ini. Apa yang masih perlu dieksplor, Pak, dari Kabupaten Padang Lawas? Kabupaten Padang Lawas itu sebenarnya yang paling perlu adalah permodalan, sehingga bagaimana agar UMKM yang masih tergolong kecil bisa naik kelas menjadi menengah, dan industri menengah itu bisa menjadi industri besar. Ini salah satu kendala, yaitu permodalan, yang tentunya mudah-mudahan dengan momen PRSU ini akan bisa menarik investor untuk hadir di Kabupaten Padang Lawas, memberikan suntikan permodalan baik dari pihak swasta, perbankan, begitu juga dari pemerintah. Apa sih yang akan ditonjolkan pada pagelaran budaya nanti, Pak? Yang akan ditonjolkan itu berbagai macam seni budaya, khususnya tortor yang merupakan adat budaya daripada Kabupaten Padang Lawas, begitu juga nanti dengan berbagai tari-tari kreasi dari anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti menghibur khususnya bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tinggal di Kota Medan. Kemungkinan besar tidak bisa setiap saat hadir di Padang Lawas, namun malam ini mereka bisa hadir menyaksikan pagelaran seni Padang Lawas. Kami yang hadir di sini untuk memeriahkan agenda PRSU ini. Apa harapan Bapak setelah pagelaran ini berlangsung?
Tentu ini adalah ajang silaturahim yang mana ya kita juga menghimbau agar para pimpinan OPD, para camat, begitu juga berbagai sebagian kepala desa dan kepala sekolah hadir. Dan tentu ini adalah ajang silaturahim antara masyarakat Kabupaten Padang Lawas di Kota Medan, sehingga nanti ya terjadi keakraban, terjadi nanti tukar pikiran antara masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas, karena kami hadir di sini, hadir para camat, para pimpinan OPD, asisten staf pada bupati, bapak sekda, semua hadir di sini, sehingga apabila nanti ada berbagai macam masukan dari masyarakat yang barangkali tidak bisa sempat ke Padang Lawas, tentu di sini nanti bisa kita berdiskusikan. Di arena PRSU, Pemkab Padang Lawas juga mempromosikan kesenian dan budaya yang berlangsung Senin malam 3 Juli 2023. Kehadiran PLT Bupati Ahmad Jarnawi Pasaribu didampingi Sekda Kabupaten Padang Lawas, Arapan Nasution, serta OPD dan seluruh rombongan di arena pagelaran seni dan budaya langsung disambut tarian Surdu-Surdu. Mengusung tema generasi muda yang berbudaya pada ajang pagelaran seni dan budaya di arena PRSU, Bupati mengajak masyarakat Padang Lawas, khususnya para generasi muda, dapat menjadi penggerak seni dan budaya di Padang Lawas, sehingga bisa mengembangkan perekonomian Padang Lawas dari sektor seni dan budaya. Dalam kata sambutannya, PLT Bupati Padang Lawas Ahmad Jarnawi Pasaribu juga mengajak generasi muda agar tidak mudah terbawa arus globalisasi, sehingga generasi milenial akan memiliki moral dan etika yang baik, walaupun berada pada era modernisasi. Kami mengucapkan selamat atas dilaksanakannya pagelaran seni. Terutama terima kasih kepada panitia PRSU yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada malam hari yang berbahagia ini. Kita tahu bersama untuk saat ini seni dan budaya untuk wilayah kita di Kabupaten Padang Lawas, kita belum mampu menjadikan seni dan budaya itu sebagai sebuah industri. Karena kita lihat akhir-akhir ini bahwasanya daerah yang mampu mengangkat citra budaya, citra seni, begitu juga citra para wisata, hari ini menjadi daerah yang maju dan berkembang. Kita lihat misalnya di daerah Bali, dengan tari kecek dance-nya, telah mampu mengangkat perekonomian masyarakat, telah mampu menjadikan seni dan budaya itu sebagai sebuah industri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mampu meningkatkan ekonomi daerah. Nah, tentunya ke depan kita berharap melalui pagelaran seni dan budaya ini, malam ini kita akan menampilkan anak-anak kita. Sengaja kami pilih
Mereka ini adalah anak-anak kita, para mahasiswa Padang Lawas yang hari ini kuliah di Fakultas Seni dan Budaya Universitas Negeri Medan dan sekitarnya, Universitas Padang Lawas di Sumatera Utara, yang tentunya kita berharap mereka nanti akan menjadi motor penggerak seni. Motor penggerak seni di Kabupaten Padang Lawas mampu nanti menularkan bakat-bakat seni, mampu menularkan, menghidupkan seni di Kabupaten Padang Lawas, sehingga nanti generasi milenial ke depan adalah generasi yang melekat seni dan budayanya, sehingga tidak luntur oleh perkembangan zaman, sains dan teknologi. Mudah-mudahan pada malam hari ini juga kami hadir di sini untuk membangun silaturahim sesama kita, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tinggal di Kota Medan dan sekitarnya, sehingga nanti malam ini adalah merupakan malam seni, malam silaturahim antara pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tinggal di Kota Medan dan sekitarnya. Kemudian juga hadir saya lihat para bapak ibu kepala sekolah. Terima kasih. Tentu bapak ibu kami undang. Saya mohon kita tepuk tangan untuk kepala sekolah yang berhadir pada saat ini. Bapak ibu senada kami undang tentunya. Nanti setelah selesai acara ini akan membawa sebuah inspirasi, akan membawa sebuah semangat dan gaya baru untuk menghidupkan seni di sekolah masing-masing, untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita adalah generasi muda yang memiliki seni dan budaya, sehingga nanti memiliki citra dan memiliki kepribadian Kabupaten Padang Lawas. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, begitu juga seluruh yang berkompeten telah memberikan sumbangsi, baik pikiran, begitu juga berbagai macam bantuan, sehingga agenda yang kita ini berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua, khususnya dari Padang Lawas yang hadir pada hari ini, kita semua dalam keberkahan Allah, dan besok atau lusa kita kembali ke Padang Lawas bisa dalam keadaan sehat dan walafiat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka malam pagelaran seni pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas pada Pekan Raya Sumatera Utara pada malam hari ini secara resmi dinyatakan dimulai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian Kabupaten Padang Lawas, kotanya sebuah on manahuni bulung generasi muda penerus di Padang Lawas atau serta bini karako mandakin mau satu masige.
Semakin malam, pagelaran seni dan budaya PMK Padang Lawas semakin meriah. Berbagai kesenian daerah dan cerita yang divisualkan dalam tarian oleh anak-anak muda Padang Lawas yang merupakan binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PMK Padang Lawas. Berbagai tarian tradisional dan kreasi ditampilkan di pagelaran seni dan budaya PMK Palas di Arena Pekan Raya Sumatera Utara. Mulai tarian Tortor Naposo Nauli Bulung, tarian yang mengisahkan kehidupan tiga jagar-jagar raja yang kesehariannya terbelenggu dengan adat istiadat, di mana anak perempuan tidak boleh keluar istana atau dipingit, dan terciptalah karya seni Tortor. Selain tarian pagelaran seni dan budaya PMK Padang Lawas, juga diberiakan tampilan artis lokal membawakan lagu-lagu pargondangan. Tarian kreasi margondang yakni tarian yang menggambarkan rasa syukur dan cinta kebudayaan, hingga melahirkan semangat kekompakan dan kegembiraan muda-mudi dalam memainkan gordang, serta penampilan remaja putri dalam pagelaran busana dan hiburan lainnya. Pagelaran seni dan budaya dari Kabupaten Padang Lawas. Dan tadi juga sudah ada tari tortor dan juga persembahan lagu daerah. Dan saat ini bisa kita saksikan bersama telah berlangsung tari kreasi bargondang. Malam pagelaran seni dan budaya PMK Palas tidak saja disaksikan bupati dan rombongan, tetapi juga masyarakat Padang Lawas yang tinggal di Kota Medan, termasuk juga pengunjung yang datang ke PRSU. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, melalui gerak lakon dan musik mengaktualisasikan kebersamaan muda-mudi pada sebuah pementasan seni yang hakikatnya nanti dapat memberikan pemahaman kepada penonton melalui apresiasi dan kritik seni.
acara pagelaran seni dan budaya pemerintahan Kabupaten Padang Lawas di Arena Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2023 diakhiri dengan tarian daerah Endeng-Endeng sebagai bentuk kegembiraan dan menortor bersama PLT Bupati Ahmad Jarnawi dan rombongan atas suksesnya acara yang berlangsung. Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Siba Kaur dan sampai jumpa.